Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hezri Yassin. Kita bertemu kembali dalam update PRU 13 edisi eksklusif. Kehadiran bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Muhammad Muhammad Taib berkempen untuk calon PAS Putrajaya Dato' Usam Musa malam tadi ternyata mencetuskan fenomena luar biasa. Dalam program ceramah yang berlangsung di Padang Kompleks Kejiranan Presiden 9 malam tadi, lebih 10,000 hadir untuk mendengar ucapan Muhammad yang baru sahaja mengisytiharkan diri menyertai PAS 2 hari yang lalu. Muhammad atau lebih dikenali sebagai Mat Taib juga adalah bekas ahli jawatankuasa tertinggi UMNO. Beliau yang pernah menjadi Menteri Besar Selangor selama 11 tahun ketika di dalam BN juga dikenali sebagai antara tokoh berpengaruh khususnya bagi masyarakat Melayu di Selangor. Selain Husam, turut berceramah sepentas adalah bekas Ketua Pemuda UMNO Kelantan Dr. Zayadi Awang Noh. Mat Taib dan ucapan awalnya ketika mengumumkan menyertai PAS sebelum ini memberi jaminan akan berkempen untuk kemenangan PAS pada pilihan raya umum ke-13 kali ini. Sekian saja dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.